Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video kali ini saya nak kongsikan kisah Nabi Adam alaihi salam bahagian yang pertama. Mudah-mudahan bila kita dengar kisah para nabi dapat diambil manfaat dan pedoman buat kita sebagai muslim. Jom kita dengar bersama-sama. Kisah Nabi Adam AS ini bermula setelah Allah SWT menciptakan bumi dengan gunung-ganang, laut-lautan dan tumbuh-tumbuhan dan menciptakan langit, matahari, bulan dan bintang. Allah SWT menciptakan para malaikat iaitu sejenis makhluk yang halus yang diciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara zat Allah SWT dengan hamba-hambanya terutamanya para rasul dan para nabi. Maka tibalah kehendak Allah SWT untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi, memeliharanya, menikmati tumbuh-tumbuhan serta mengambil kekayaan yang terpendam di dalam bumi. Dan mereka ini berkembang biak turun-temurun, waris mewarisi sehinggalah pada satu masa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT iaitu hari kiamat. Maka Allah SWT telah memberitahu pada malaikat untuk menciptakan makhluk yang lain. Waktu itu para malaikat rasa khawatir jika makhluk yang bernama manusia yang akan diciptakan ini akan cuai dan lalai dalam beribadah. Waktu itu para malaikat berkata kepada Allah SWT, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan namamu tanpa henti-henti. Sedangkan makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan bumi itu, nescaya mereka ini akan bertengkar satu sama dengan yang lain. Mereka akan saling bunuh-membunuh, berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya. Sehingga akan terjadilah kerosakan dan kehancuran di atas bumi yang telah Tuhan ciptakan ini." Kemudian Allah SWT berfirman untuk menghilangkan rasa kekhawatiran malaikat yang berbunyi, "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumiku ini. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah. Kerana Allah SWT melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya. Maka terciptalah Adam AS oleh Allah SWT dari segumpal tanah liat kering dan lumpur hitam. Setelah itu, disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna." Baiklah, setelah Adam AS diciptakan, Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah SWT seperti para malaikat yang lain yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah SWT yang akan diberi amanah untuk menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalam muka bumi itu. Iblis merasakan bahawa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam AS kerana dia diciptakan dari unsur api sedangkan Nabi Adam AS dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikan dia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam AS seperti para malaikat yang lain. Walaupun dipintahkan oleh Allah SWT, maka ketika itu Allah SWT bertanya kepada Iblis, "Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan? Adakah engkau menganggap dirimu besar dan agung?" Iblis menjawab, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau telah ciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari lumpur. Kerana kesombongan dan kebongkakan untuk melakukan sujud yang telah diperintahkan, maka Allah SWT menghukum Iblis dengan mengusirnya dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, dia juga akan dinyatakan sebagai penghuni neraka hingga selama-lamanya." Maka Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman daripada Allah SWT itu dan ia hanya memohon agar kepadanya diberi peluang untuk hidup kekal hingga hari kiamat. Allah SWT meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kiamat nanti. Iblis setelah menerima jaminan daripada Allah bahawa dia akan diberi tanggungan hidup ataupun penangguhan hingga hari kiamat, tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu. Bahkan sebaliknya, dia ingin
ingin mengancam akan menyesatkan Adam AS sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat. Dan dia akan mendatangi anak-anak keturunan dari segala sudut untuk memujuk mereka agar meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat. Syaitan juga mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada iblis yang terkutuk itu, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar api neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu. Walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu untuk menghasut dan memfitnah anak cucu cicit Adam alaihi salam." Alhamdulillah, itu dia tadi kisah Nabi Adam alaihi salam bahagian pertama. InsyaAllah pada video akan datang kita akan sambung kisah Nabi Adam alaihi salam di dalam syurga. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.